Sementara itu, tentera Zionis meneruskan kejahatan secara terang-terangannya dengan melancarkan serangan udara, darat serta laut. Dan terbaru di sekitar Hospital Syahid Al-Aqsa di Deir al-Balah dan Camp Nusairat yang kembali dibedil pagi tadi waktu tempatan. Berpuluh-puluh orang awam terkorban yang kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak. Tentera Zionis dilapor menyasarkan tengah Gaza. Dalam tempoh 24 jam ini, lebih 70 orang syahid, manakala 150 lagi cedera. Tindakan kejam Zionis ini benar-benar menunjukkan kenyataan PBB terhadap tenteranya adalah benar belaka. IDF sememangnya penjenayah global 2023. Namun mereka cuba menutup salah walaupun ia sebenarnya tidak boleh ditutup lagi. Dalam pada itu, Israel mendakwa pihaknya berjaya menyelamatkan 4 tebusannya dari Nusairat dan masih hidup. Selamat menikmati.